Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman di channel kita Sendal Jepit dan Ransel Butut. Nah, kali ini kita mau ngasih kalian video tentang wisata yang paling deket banget dengan di Bogor, yang sering banget kita lewat kalau kita ke puncak. Ya, apalagi nih, kalian udah tahu kan yang pasti pernah kesini nih pemandangannya gak asing lagi, yaitu adalah Bukit Paralayang di Puncak Pas. Nah, seperti yang kalian lihat tadi, itu tiket masuknya 12.000 ya teman-teman, per orang ya. Jadi dihitungnya per orang. Jadi kalau di mobil kalian ada 5 orang ya tetap kali aja 5 gitu ya. Nah, ini kita masuk. Oh iya, tadi 12.000 itu hanya untuk masuk aja ya per orang, terus mobil bayar lagi 5.000. Plus kalau kalian nanti nyampe di tempat parkir tuh yang tadi, kalian harus bayar lagi, bayar parkirnya 5.000 lagi. Jadi mobilnya tadi bayar 5.000 di awal tuh, mobilnya masuk aja, kalau parkir bayar lagi gitu ceritanya ya. Ya sudahlah. Nah, ini banyak foto, spot foto ya teman-teman. Nah, pas kita masuk ke atas itu di jalan-jalan pinggir seperti di video-video yang kalian lihat tadi, itu banyak sekali tempat makan yang bisa kalian datengin, yang pastinya harganya nggak terlalu mahal lah ya. Nah, seperti ini ya, standar lah ya, makan-makan Indomie yang semacam itu. Nah, ini pemandangannya. Nah, itu putih-putih itu yang kalian lihat itu adalah Masjid At-Ta'awun Puncak. Nah, pemandangannya sejuk banget, udaranya sejuk, pemandangannya ijo-ijo-ijo-ijo di seluas mata kalian memandang, yang dilihat adalah gunung ya. Nah, ini. Nah, yuk sekarang kita naik ke atas aja yuk. Nah, ini maaf, bagian paling atasnya tuh kita harus naik ke atas. Nah, ini dia tempat untuk bermain para layang. Nah, kalau kalian mau main ini nih ya, kemarin kita lupa lah gitu ya nanya, cuman terakhir kita pernah itu tuh sekitar 500.000 per orang. Cuman pas ini kemarin kita nggak nanya lagi tuh apakah sudah berubah atau masih tetap sama. Nah, ini banyak sekali ya. Nah, itu ada tukang foto tuh, kalian bisa minta foto-fotokan dengan bayar, kalau nggak salah ya, kalau nggak salah lagi 25.000 deh gitu. Nah, ini bukitnya ya, luas banget, dan hati-hati kalau kalian duduk di yang paling ujung itu, karena memang di bawahnya itu masih ada kayak dataran gitu, cuman miring gitu ya, karena memang ini buat landasan, landas buat para layang. Nah, ini ada yang mau terbang nih teman-teman, yuk kita lihat aja nih, pasti seru banget terbangnya. Dan kalau terbang di sini jangan takut, meskipun kalian nggak bisa, jangan takut, karena memang ada guide yang mengendalikan parasutnya. Jadi kalian cuman ini aja, jadi istilahnya kayak berdua gitu ya. Ini itu ada guide-nya dan ada yang naiknya tuh. Ini berdua. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau memang nggak bisa, santai aja, kalian cuma duduk aja kok gitu. Yuk kita lihat rada jauh. Nah, gimana teman-teman, tertarik untuk mengisi liburan kalian dengan aktivitas seru ini? Datang aja langsung ya di Puncak, cuman selalu jangan pas weekend, kalau Puncak pasti macet ya. Makasih udah nonton video kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.